Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Selamat malam Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yerlaksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Sabtu 25 Juni 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan seputar aktivitas penyeberangan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KMP Legundi telah bersandar dengan sempurna, bersiap melakukan bongkar muatan. Tepat pukul 20:34 bongkaran KMP Legundi. Kedatangan dari Sumbar unit bus Empastar Piaman Lawin. Kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit Rosalia Indah Executive Plus. Ikuti unit bus pariwisata Armada Penantian. Rombongan pariwisata tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Armada Penantian. Selanjutnya diikuti unit Kumarang Jaya Nopin 8 Kaluwai Country, kedatangan dari Sumbar dengan sang kapten Bang Datuk Oyon. Kumarang Jaya Nopin 8 Kaluwai Country. Selanjutnya unit bus pariwisata Penantian Utama, rombongan pariwisata tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Penantian Utama. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Jaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Sinar Jaya. Selanjutnya diikuti unit bus Hadek Trans Hidayah Express tujuan Surabaya keberangkatan dari Pekanbaru. Hadek Trans. Selanjutnya unit kedua Sinar Jaya, tujuan
tujuan Solo, keberangkatan dari Bandung, keberangkatan dari Lampung, Sinar Jaya. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Armada Penantian, tujuan Jogja, keberangkatan dari Lampung, Armada Penantian. Selanjutnya diikuti unit bus Aneka Jaya, tujuan Pacitan, keberangkatan dari Pekanbaru, Aneka Jaya. Tepat pukul 20.45, pelayaran dengan KMP Legundi. Unit bus Adi Prima, tujuan Prabu Muli, Muara Enim, keberangkatan dari Bekasi, dan pelayar dengan KMP Legundi, Adi Prima. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Sindurama, tujuan Palembang, keberangkatan dari Bandung, Sindurama, rombongan pariwisata, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima, tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung, Gatruk, Sindurama. Laju Prima, tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya unit kedua Adi Prima, tujuan Prabu Muli, Muara Enim, berlayar dengan KMP Legundi, keberangkatan dari Jakarta, Adi Prima. Selanjutnya unit kedua Laju Prima, tujuan Jambi, keberangkatan dari Bandung, Waduh. Laju Prima.
Emil Rudi. Selanjutnya unit bus Kramat Jati tujuan Palembang angkatan dari Bekasi dan layar dengan KMP Leguni Kramat Jati. Waduh, tepat pukul 21 lewat 42 menit bongkaran KMP Sepupu. Unit bus BKL Trans perangkatan dari Palembang tujuan Bandung. Berdikari kawan lintas BKL Trans. Selanjutnya diikuti unit bus Sabu Gunung tujuan Jogja keberangkatan dari Jambi. Sabu Gunung selanjutnya diikuti unit bus MPM kedatangan dari Semar. MPM Sadulur dengan sang kapten Bang Henry di balik kemudi. Trip pertama MPM kedatangan dari Semar. Bang Hen. MPM Sadulur Premium Class. Selanjutnya diikuti unit bus Sembodo SE909 Bintang Mutiara dengan sang kapten Bang Isan. Sembodo SE909 Eksekutif Plus kedatangan dari Sumbar. Sembodo Bintang Mutiara. Selanjutnya unit kedua BKL Trans tujuan Bandung. Selanjutnya diikuti unit bus Medan Jaya Simalem tujuan Jakarta keberangkatan dari Medan. Dan Jaya Simalem. Selanjutnya
selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Dem Holiday. Selanjutnya unit kedua MPM kedatangan dari Sumbar, MPM Gadis Garudung dengan sang kapten Bang Saiful di balik kemudi. Trip kedua MPM kedatangan dari Sumbar, MPM Gadis Garudung. Kabul. Selanjutnya diikuti unit bus Ramayana tujuan Solo Jogja berangkatan dari Jambi. Ramayana yang ada gambar wayangnya. Selanjutnya unit ketiga MPM, MPM Fortuna dengan sang kapten Bang Tili di balik kemudi. Trip ketiga MPM kedatangan dari Subang, MPM Fortuna. Adle. Tepat pukul 22 lewat 1 menit pelayaran dengan KMP Sebuku. Unit bus medium bus Putra Sulung rombongan tujuan Belitang. Layar dengan KMP Sebuku Putra Sulung. Selanjutnya diikuti unit Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Sebuku Rosalia Indah. Selanjutnya unit kedua Putra Sulung rombongan tujuan Belitang dan layar dengan KMP Sebuku Putra Sulung. Selanjutnya Nurul Salam Rad rombongan tujuan Belitang berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Sempati Star tujuan Medan berangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit bus PKL Trans tujuan Palembang berangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Sebuku PKL Trans. Selanjutnya
diikuti unit bus Sari Harum Putra Perkasa tujuan Palembang keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Sebuku Sari Harum. Selanjutnya unit kedua Nurus Salam Trans rombongan tujuan Belitung. Berlayar dengan KMP Sebuku Nurus Salam. Selanjutnya diikuti unit bus BSI Buni Sarina Mandiri. BSI tujuan Palembang keberangkatan dari Tasik. Berlayar dengan KMP Sebuku Buni Sarina Mandiri. Bus BKL Trans Berdikari Kawan Lintas Phenom Rebon. BKL Trans tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Sebuku. BKL Trans. Selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya. Harapan Jaya tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Sebuku.